Halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya di Rivinaldo Channel, guys. Oke teman-teman, kali ini aku akan kasih tahu ke kalian semuanya bagaimana suasana di angkringan aku yang terbaru ini ya teman-teman, saat malam hari dan ini lagi beroperasi guys ya. Yuk simak terus videonya. Dan di sini si Momi lagi sibuk untuk bungkus pesanan ya. Dan ini juga es. Alhamdulillah dibantu sama karyawan juga, jadi nggak terlalu capek ya teman-teman. Dan juga di sini bagian yang dalam ini biasanya kalau makan tuh di sini ya teman-teman. Jadi jarang kalau yang nongki nih di sebelah sini teman-teman ya. Dan untuk bagian luar itu seperti biasa tempat pembakarannya ya teman-teman. Gak ono iki nasi bakar. Iya, saya dibakar nanti siap nih. Ambil es lah. Mbak Sinta mau iya ambil. Nggak lah ini es. Nah, jadi ini suasana di depan ya teman-teman saat beroperasi guys ya. Dan alhamdulillah ini tinggal ini untuk menunya teman-teman. Udah banyak yang habis ini. Padahal masih jam 8-an ini ya teman-teman. Dan di, untuk parkirnya ini ada di depan sini. Jadi pelanggan gak usah khawatir kalau kehilangan kendaraan ya. Karena tempat duduknya di sebelah sana dan parkirnya sebelah sini teman-teman. Dan ini untuk yang outdoor, jadi duduknya di depan teman-teman. Dan ini aku ambil di malam yang berbeda ya teman-teman. Jadi karena aku tuh benar-benar sungkan sekali kalau buat video pas lagi rame gitu ya, karena memang gak mampu ya guys. Ini suasana tenang, jadi sudah pada dilayanin semuanya dan ya tinggal santai kayak gitu. Jadi ini di sini tinggal ya 1-2 lah untuk proses pembakarannya. Dan suasananya kayak gini guys. Ini seperti biasa, di situ ada tempat parkirannya ya, khusus sepeda. Dan di sebelah sana juga ada ada mobil, itu cukup banyak sekali sampai sana itu ya. Dan sana pun juga ada. Dan di sini ya untuk outdoornya bisa teman-teman lihat di dalam ini yang lesehan ya, di enjoy sekali. Bagian gitaran juga ada dan musik juga full musik di dalam, karena di sini juga masih ada ya teman-teman untuk lokasinya. Nah ini juga masih ada sebenarnya tempat bagi yang pengen lesehan kayak gitu. Ini sangat indah sekali. Aku siapin kartu juga. Dan ya inilah teman-teman suasananya. Biar bisa bikin teman-teman tuh tambah semangat lagi untuk usaha angkringan. Karena usaha angkringan ini sangat ya enak sekali ya guys. Untuk target pasarnya tuh sangat luas menyeluruh ya teman-teman. Jadi itu dulu ya teman-teman. Semoga dengan video yang singkat ini bisa memberikan semangat tambahan buat kalian yang juga ingin buka usaha angkringan kayak aku di sini ya guys ya. Di angkringan ini aku padukan dengan kedai kopi atau warung kopi itu ya. Jadi kopinya sasetan yang aku jual di sini, nggak ada kopi yang istimewa ya. Itu dulu teman-teman, semoga bermanfaat dengan video ini. Sampai jumpa, see you next video. Bye bye.